Informasi lainnya, saudara Presiden Joko Widodo berbicara tentang pentingnya menjaga kebebasan beragama dan beribadah. Presiden menegaskan hal ini sudah dijamin oleh konstitusi. Jokowi menyampaikan hal ini saat menghadiri Rakornas Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia hari ini di Sentul Bogor Jawa Barat. Jokowi memperingatkan para kepala daerah jelang Pemilu 2024 hindari politik identitas di daerah agar juga bisa menjaga kebebasan beribadah dan beragama. Karena itu presiden meminta agar setiap kepala daerah memahami hal ini dan presiden juga tak ingin konstitusi dikalahkan oleh kesepakatan juga ketemu bupati dan wali kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. ini hati-hati ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Kongucu hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini, kejari, kejati,